من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إمام المصلحين وسيد المجاهدين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الفضيلة والإمام yang bahagia Tuan Nazir Masjid, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah taala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini. Kita berdoa pada Allah Ta'ala agar kita terus dipanjangkan umur supaya dapat memperbanyakkan amal soleh dan juga dapat melakukan banyak kebajikan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sambung pengajian kita yang lalu masih dalam tajuk berkaitan dengan minuman yang memabukkan. Malam ni kita akan tengok sambungan daripadanya, tahdidu makna suk, penetapan maksud perkataan as-sukr ataupun mabuk. Apakah dalam bahasa Arab as-sukron, maksudnya itu apa? Yang dimaksudkan dengan perkataan as-sukron iaitulah syiddatun mutribatun, iaitu keadaan melampau tidak stabil. Keadaan melampau tidak stabil. Orang yang meminum minuman yang menyebabkan dia mabuk itu, akalnya seakan-akan tertutup. Akalnya seakan-akan tertutup sehingga pertimbangannya pertimbangan yang tidak betul dan menafikan perkataan ar-rusyd. Ar-rusyd kat situ matang dan juga sehat akal. Kalau mabuk maknanya lawan kepada sehat akal dan juga matang. Wal muradu muskir, adapun tadi mabuk, sesuatu yang memabukkan pula maksudnya ialah ma thabata anna jinsahu yusabbibul iska, apa-apa yang telah sabit bahawa jenisnya itu menyebabkan kepada mabuk. Apa-apa yang telah sabit, dengan maksud semua orang kata begitu. Dan yang keduanya adalah terbukti bahawa kalau minum minuman ini maka ia memabukkan. Ini dipanggil apa-apa yang sabit bahawa jenis minuman itu menyebabkan kepada mabuk. Biqata'in nazari 'anil kamiyatil mashrutati lidzalik, tanpa melihat kepada berapa banyak amount yang disyaratkan yang boleh membawa kepada mabuk. Contoh, siapa minum minuman ini lebih daripada 2 gelas, biasanya mabuk. Okay. Minuman yang memabukkan akan dipanggil minuman itu memabukkan sikit ke banyak ke minuman itu memabukkan. Walaupun minimum minum contohnya 2 gelas baru mabuk, maknanya segelas tak mabuk, segelas setengah tidak mabuk. Tapi
minuman itu tetap dipanggil minuman yang memabukkan. Tak bolehlah kita akan sebut oleh kerana dua gelas ke atas mabuk, bawah dua gelas tak mabuk, kita pun kata minuman ini minuman memabukkan dua gelas ke atas. Tak boleh. Sifat memabukkan itu ada, amount tertentu, tetapi tetap minuman itu dipanggil minuman yang memabukkan. Al-muskir dalam bahasa Arab, memabukkan, menyebabkan mabuk. Seterusnya dihuraikan lagi oleh pengarang. Fakullu ma thabata anna syurba kamiyatin minhu yurithu sukr fala yajuzu tanawulu syai'un minhu mutlaqan. Semua minuman yang telah sabit bahawa minuman itu pada jumlah yang tertentu boleh membawa kepada mabuk, maka tidak boleh seseorang itu minum daripada minuman itu secara mutlak. Maknanya dua gelas memabukkan bukan bermaksud segelas boleh diminum ataupun segelas setengah boleh diminum, yang tak boleh dua gelas ke atas. Tak, mutlak, maka ia dikira sebagai minuman yang dilarang untuk kita minum. Ay sawa'un kanal qadr al-mutanawal minhu dakhilan fi hududil kamiyyatil muskirati fi'lan aw aqalla minha. Iaitu maksudnya sama ada kadar yang diminum itu termasuk dalam kuantiti yang boleh memabukkan ataupun lebih rendah daripada kuantiti itu. Jadi maknanya bila satu-satu minuman sabit dia, maknanya orang kata berdasarkan kepada tajribah, orang ni minum mabuk, orang sana minum mabuk, orang ketiga minum akan memabukkan, berlaku sukron, maka minuman ini dipanggil muskir, minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan ini diharamkan secara mutlak tanpa mengambil kira berapakah, berapa banyakkah yang diminum. Jadi maknanya tu maksudnya tak boleh seseorang bagi alasan saya minum ustaz ni air ni memanglah orang lain minum mabuk, saya minum tak mabuk-mabuk. Contoh ni dia bagi alasan. Ataupun saya minum tak sampai mabuk ustaz. Saya minum tak sampai mabuk. Yang baru ni ada satu syarikat minuman arak, dia keluarkan minuman kosong alkohol, itu tidak memabukkan. Apa dia punya tagline ni? Now you can drink ke, macam itulah dia kurang tepatnya. Oh, sebelum ni tak boleh, sekarang dah boleh, maknanya sekarang kamu boleh minum. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun katalah tidak memabukkan, tapi syarikat pengeluar itu syarikat arak yang memang memabukkan. Tuan-tuan boleh kenal pasti botolnya itu botol yang tidak najis ataupun bagaimana. Itu susah juga tuan-tuan. Memanglah secara, maknanya kalau tidak memabukkan memang langsung tidak ada alkohol sebagai contoh, tak mabuklah air biasa. Tapi dikeluarkan oleh syarikat yang mengeluarkan minuman yang memabukkan. Tuan-tuan, kita tidak bincang semata-mata halal, tetapi kita bincang halalan toyibah, halal dan juga baik. Kalau berani, kalau beranilah, kalau berani cubalah masuk minta sijil halal. Cuba. Bagi saya mudah je zaman sekarang ni, kalau meragukan tuan-tuan sekalian, kita cek ada pengesahan halal ataupun tidak. Setakat ni pihak berautoriti, berkuasa, dia tak akan keluarkan sijil haram, tak ada. Pengesahan haram tak ada. Halal ada tuan-tuan sekalian. Air mineral pun orang tuan-tuan sekalian minta pengesahan sijil halal, kerana apa?
kerana IOP, maaf, kerana SOP, proses daripada pembotolannya, botolnya, macam mana air itu diambil, kemudian macam mana prosesnya, kemudian macam mana saluran airnya, semuanya diambil kira untuk mendapatkan pengesahan halal, kerana pengesahan sijil halal itu menunjukkan halal dan thayyibah. Wallahu'alam. Seterusnya, wala ibrata aidan bisyarib, dan tidak diambil kira juga peminumnya, sawa'un sakara bidzalik amla, sama ada dia mabuk dengan minum minuman itu ataupun tidak mabuk. Boleh jadi lain orang, lain kekuatan tubuh badannya dan kesannya berbeza-beza. Minuman yang sama, ada orang minum sikit mabuk, ada orang minum sampai 8 gelas baru mabuk, sebagai contoh, beza. Jadi adakah kita ambil kira untuk penentuan hukum haram tidak boleh minum minuman itu, minuman memabukkan, dilihat pada orangnya? Jawapannya tidak. Dalam fiqh tidak diambil kira orang yang minum. La imrata aidan bisyarib, orang yang minum. Amount tak ambil kira. Asyarib, iaitu orang yang minum, juga tidak diambil kira. Kerana kalau orang yang minum itu diambil kira, maka hukum hakam syarak akan berbeza-beza. Ini biasanya akan menafikan satu sifat yang dipanggil mundabit, iaitu dia bersifat jelas dan tepat. Mundabit. Kalau tidak mundabit, susah. Sebagai contoh, kita diharuskan solat jamak dan qasar. Itu nak bagi contoh je perkataan mundabit. Boleh jamak dan qasar. Jamak dan qasar ini salah satu sebab yang membolehkannya ataupun rukhsah yang membolehkannya adalah musafir. Dia bukan musafir, safar, permusafiran. Baik. Permusafiran ini sifat itu mundabit. Ia jelas dan tepat, iaitu dua marhalah. Perjalanan jauh melebihi dua marhalah. Melebihi dua marhalah, kita ambillah dalam kitab di Negeri Selangor, sama ada Kementerian Pelajaran punya ataupun JAIS punya, kita letak 90, 89 ataupun 90 kilometer. Tuan-tuan jumpa dalam kitab Fiqh Manhaji Mazhab Syafi'i, yang ni imam ataupun pengarang kitab tulis 80. Jadi kita ambil yang Malaysia punya 90 sebagai contoh. Orang mana pun, jantina apa sekalipun, duduk di mana sekalipun, mana-mana perjalanan 89 km, dia boleh jamak qasar. Baik, itu clear. Maknanya jelas dan juga tepat, mundabit, tak akan berubah daripada seorang dengan seorang yang lain. Tidak akan berubah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Kalau kita tinggal dekat Batu Belah pun 89 km, kalau tuan-tuan berhijrah dekat Ipoh nanti bermusafir juga 89 km, pergi ke Mekah nanti pun 89 km. Ini mundabit. Ada orang menyangka, ini contoh, ada orang menyangka bahawa boleh kita jamak dan qasar bermusafir kerana sifat masyaqqah. Masyaqqah ni apa? Kesusahan yang ditanggung. Baik. Kesusahan ataupun kesukaran yang ditanggung, sifat ini ghair mundabit. Masyaqqah dia tidak tepat dan tidak jelas, kerana berbeza seorang dengan seorang yang lain, kerana berbeza dari satu zaman dengan zaman yang lain. Dulu tuan-tuan sekalian dengan sekarang berbeza. Musafir beribu-ribu kilometer tapi naik kapal terbang first class pula tu. Baik. Ada orang berjalan
naik basikal, Bapak sekalian, ini dia punya kesukaran dan kesusahan dia tanggung 30 km pun dah teruk dah tuan-tuan sekalian. Berbeza naik kapal terbang yang jaraknya beribu-ribu kilometer. Akhirnya susah syariah nak jadikan dia sebagai kain ukur. Ha, ini susah. Sebab apa? Tidak mundhabit. Sebab itu berkaitan dengan arak, bila kita faham mundhabit tadi bagaimana, ia adalah kayu ukur yang diterima kerana mundhabit iaitu permusafiran dengan maksud lebih dua marhalah. Kalau berkaitan dengan arak pula, amount ataupun gelas berapa banyak, beza-beza, susah. Orang yang minum pula, kalau ia menjadi kayu ukur, beza-beza, susah, dia tidak muntabit. Tetapi sifat as-sukran, iaitu minuman itu menyebabkan kepada mabuk, asalkan bersifat dengan sifat memabukkan, maka sikit pun haram, banyak pun haram. Orang yang minum mabuk pun haram, orang yang minum tidak mabuk pun haram. Boleh tuan-tuan? Seterusnya. Wa yu'abbirul fuqaha 'an hadzal ma'na bil qa'idatil masyhurah. Dan para fuqaha, apa yang kita sebutkan tadi, para fuqaha ambil makna ini guna satu kaedah yang masyhur. Kaedah ini memudahkan kita ingat satu-satu isu tuan-tuan. Dia dipanggil kaedah fiqh ataupun kaedah usuliyah. Kaedah yang masyhur dalam hal ini berbunyi, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa-apa yang memabukkan banyaknya, maka sedikitnya pun haram. Banyak mabuk, sikit, walaupun sikit tak mabuk, ia tetap haram. Asalkan sifat memabukkan itu ada. Ma askaru kathiruhu faqaliluhu haram. Apa-apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya itu juga haram. Ini ada kaitan dengan nas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abi Daud. Nabi kata berdasarkan kepada riwayat Jabir, perawinya adalah Jabir radhiyallahu an. Ini juga ada dalam Sunan Tirmizi, juga ada dalam Sunan Ibn Majah, iaitu ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya haram. Adapun di dalam Tirmizi pula, okey, yang ini sebagaimana riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin haram, semua yang memabukkan itu hukumnya haram. Ma askaral faraq minhu famil'ul kaffi minhu haram. Dihuraikan lagi, Nabi kata apa-apa yang beberapa kati, iaitu satu timbangan, ada banyak, tuan-tuan, 16 ataupun 17, lebih kurang macam tu. Nabi kata walaupun minuman itu bila berbelas-belas kalau ditimbang baru mabuk, namun Nabi kata famil'ul kaffi, segenggam pun akan haram juga. Minhu haram. Ini menunjukkan kalaulah satu-satu minuman itu minum banyak baru memabukkan, maka sikit pun akan tetap diharamkan. Seterusnya, najasatul muskir. Hukum tadi haram minum. Sekarang ni pula hukum lain berkaitan dengan minuman yang memabukkan, iaitu najisnya minuman yang memabukkan. Najis ada tiga jenis bagaimana yang kita belajar dahulu tuan-tuan sekalian. Yang pertama najis mukhaffafah,
ada najis mughallazah, mukhaffafah ringan, mughallazah berat. Ada satu lagi najis, dia bukan ringan, bukan berat. Perkataannya adalah mutawassithah. Kalau kita ambil bahasa Melayu, mutawassithah adalah pertengahan. Ringan pun tidak, berat pun tidak, dia pertengahan. Antara senarai najis yang mutawassithah ialah sesuatu yang cair dan memabukkan. Dia cair dan memabukkan. Minuman lah, minuman yang memabukkan itu minuman cair. Maka bila dia memabukkan, hukumnya adalah najis mutawassithah. Apa kesan najis dalam ibadah kita? Kita bila nak solat disuruh pastikan. Kerana apa? Disuruh pastikan suci. Kerana apa? Kerana syarat sah solat ialah yang pertama, suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil dia tak nampak pengosdian, hadas besar pun tak nampak. Kerana ini berkaitan dengan jenis hadas. Kalau kita janabah, hadas besar. Kalau kita bermimpi keluar air mani, hadas besar. Macam mana nak angkat hadas besar? Tak boleh tidak, mesti dengan mandi wajib. Hadas kecil macam mana nak angkat? Dengan cara ambil wuduk. Baik, ini tak nampak, hadas tak nampak, dia adalah satu sifat. Tapi kalau yang seterusnya, syarat sah solat yang seterusnya, suci anggota badan daripada najis, suci pakaian daripada najis, dan suci tempat sujud daripada najis. Baik, tempat sujudnya okey. Masjid ni suci, tempat yang suci. Surau tempat yang suci. Baik, pakaian kita suci. Alhamdulillah, dibasuh dengan sempurna oleh sama ada kita basuh sendiri ataupun isteri kita, ataupun kita tak basuh, isteri pun tak basuh. Yang basuh, mesin basuh. Sampai kering, sampai kering. Baik, ini okey. Tapi tadi sebelum daripada solat, kita tersentuh minuman yang memabukkan. Contohnya, terjerus kena pada tangan dan kita tidak basuh, maka solatnya tidak sah. Kerana apa? Kerana menanggung najis. Ustaz dah kering, ustaz tak nampak apa pun, okey je. Dia tetap najis, tetapi pindah kepada level yang kedua, najis hukmi, dihukumkan sebagai najis. Sebab itu kena pastikan anggota badan kita, pastikan kita punya pakaian, begitu juga dengan tempat sujud. Walaupun kita dah mandi wajib, walaupun kita dah ambil wuduk dengan sempurna, walaupun menghadap kiblat, walaupun solatnya cukup sempurna, tapi ada najis, maka tidak sah solatnya. Baik, ni yang kita nak bincang, najasatul muskir. Minuman yang memabukkan itu najis, hukumnya adalah najis. Al-khamru, huraian arak. Al-khamru arak, al-khamar. Wa kullu ma'in muskirin, dan semua yang cair lagi memabukkan, najisun ataupun najasun fi madhhab Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'i. Wa dalilu dhalika qawlullahi azza wa jal, dalil najisnya minuman yang memabukkan itu adalah firman Allah azza wa jal. Yang ini tuan-tuan boleh rujuk ayat 90 daripada suratul Maidah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya al-khamar, arak, wal-maisir, iaitu judi, wal-ansab, wal-azlam, tenung nasib, dan juga dipanggil percaya kepada undi. Undi maknanya hurafat pada zaman itu. Rijasun, maksud rijasun kat sini adalah najis. Mazhab Syafi'i ambil maksud najis.
Mazhab lain, kalau kita nampak perbandingan, mengatakan tidak najis kerana empat senarai yang disebutkan dalam Quran itu, iaitu judi. Macam mana judi itu najis? Begitu juga Al-Ansar, tenung nasib. Macam mana tenung nasib itu najis? Bagaimana pula iaitu undi, percaya kepada undi, benda tak baik. Bukan mengundi biasa-biasa ni, tak, ni zaman dulu tu tuan-tuan. Yang ini juga macam mana itu adalah najis. Kalau tiga tidak najis, maknanya Al-Khamru Arak, yang keempat pun samalah sifatnya tidak najis. Maksud kat sini Rijisun bukan najis, tetapi Rijisun di sini maksudnya adalah kekotoran, iaitu benda keji. Baik, itu mazhab lain. Tapi mazhab Syafi'i terima pakai bahawa Rijisun kat situ adalah najis kerana disokong pula dengan hadis ataupun dalil-dalil yang lain. Kita teruskan. Al-hikmatu min tahrimil muskirat. Hikmah daripada pengharaman minuman yang memabukkan. Apa hikmahnya? Apakah rahsia di sebalik pengharaman itu dari segi syariah? Kita memang sedia maklum, semua yang disuruh oleh Allah dan semua yang dilarang oleh Allah, ataupun semua yang dibenarkan dalam syariah dan semua yang dilarang dalam syariah, mestilah itu untuk kebaikan manusia. Mesti untuk kebaikan manusia, sama ada kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Jadi kalau ada orang yang tidak nampak hikmah itu, maka disebutkan di sini untuk mengukuhkan lagi maksud syariah itu semuanya adalah baik kepada manusia. Baik tuan-tuan, saya ingat kita boleh tangkap. Tangkap apa? Arak ni diharamkan kerana dia merosakkan akal. Takkanlah Allah bagi kita akal dan Allah benarkan kita rosakkan akal. Akal sepatutnya berfungsi. Bila berfungsi, tindakan kita menjadi tindakan yang betul pada pertimbangan manusia dari segi akhlak. Kalau akal kita tidak waras, kalau akal kita rosak, kalau akal kita tidak berfungsi pada satu-satu masa, maka pada waktu itu kita akan lakukan perkara yang orang lain tidak boleh terima. Kan kita kalau nak buat sesuatu kan, apa orang yang kata nanti ni? Malulah nak buat. Ini tuan-tuan, waraslah. Dia fikirkan apakah kesannya. Walaupun hari ini ramai juga orang tak berapa waras. Walaupun ramai tak berwaras seterusnya. Kalau naik kereta tu kita pun tak perasan dia ni waras ke tak waras ni. Berhenti ikut suka dia, kat mana-mana dia nak berhenti. Kemudian kalau nak belok, memanglah susah nak bagi tahu orang saya nak belok bang, tapi ada lampu isyarat. Orang Melayu ni dia suka simpan rahsia. Nak belok kiri pun tak nak bagi lampu isyarat. Maknanya rahsia lah tu seterusnya. Rahsia punya pasal, aksiden berlaku tu tuan-tuan. Kan elok kalau kita maklumkan, nak belok sedia-sedia. Tapi janganlah bagi tu awal sangat. Nak belok lagi 5 minit daripada sekarang bagi lampu isyarat pun tak betul juga. Kat roundabout kan, selalu kita follow kat belakang. Kita ingat nak belok dah, outlet yang pertama depan tu. Sekali dia pusing, keempat baru dia belok tuan-tuan. Pun bahaya juga. Sebab orang kanan sangka dia nak masuk outlet pertama, kanan ni pun nak masuk outlet pertama. Dah berlaga, dah berlanggar tuan-tuan sekalian. Dah nak buat macam mana? Baik, apa pun tuan-tuan sekalian, pertimbangan akal. Nak bercakap, kita kena ingat ada orang kat kiri, ada orang kat kanan. Dengan orang tua, kena ingat ini adalah orang. Tengok pula orang tua itu, kalau levelnya adalah contohnya dia adalah mak bapak kita, ataupun level sama dengan mak bapak kita. Kalau sebaya, tua dengan maksud tua sebulan dua, lain. Kita boleh bercakap mungkin dengan cara dan bahasa kita. Maknanya pertimbangan akan penting dalam tindakan. Sebelum bercakap, sebelum daripada angkat tangan kita untuk ambil sesuatu, sebelum daripada kaki kita melangkah ke tempat sesuatu,
Kadang-kadang perkara yang tak elok ada pertimbangannya. Eh, ini haram. Eh, ini berdosa. Ya, kat dunia ada orang memang orang tak nampak, tetapi macam mana nanti pada hari akhirat? Sebab kita baca Al-Quran, bagaimana orang-orang yang mujrim. Orang mujrim ni orang buat dosa, pendosa. Bila diserahkan kitab amal, kita selalu baca ataupun kita dengar imam baca pada pagi Jumaat, ma bihadzal kitab, ataupun bacaan yang biasa kita baca daripada surah Al-Kahfi, ma bihadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa ni yang kita dapat ni? Ini kitab apa ni? Ma bihadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabirah. Tak tinggal pun, yang kecil tak ditinggal, yang besar pun tak ditinggal, semuanya dicatatkan, semuanya dikira dan dihitung. Bagus ya? Yang catat malaikat. Malaikat tidak pernah buat maksiat kepada Allah. Kalau yang catat amalan kita pekerja manusia macam kita, ini banyak dia punya cengkelatnya bagus ya? Banyak catat daripada, tak banyak catat daripada catat. Baik. Tapi tuan-tuan ya? Ini orang-orang mujrim dalam ayat itu terkejut bila dapat kitab amal, kerana semuanya dicatat dengan detail. Tuan-tuan sekalian, nak lari mana? Baik, ketika nak buat sesuatu dosa dan maksiat, teringat ayat ini. Nak buat tak nak buat, nak buat tak nak buat, tak payah buatlah. Kalau kita buat juga, maknanya waktu tu hasutan syaitan lagi kuat, nafsu. Tapi tuan-tuan sekalian, ini ketika kita waras sekarang. Kalau tidak waras, tuan-tuan boleh bayang, sudah tidak ada perasaan malu buat perkara yang maknanya Allah Alam, kalau orang yang buat memang tak betul lah tuan-tuan. Kita memang tak ada pengalaman mabuk, tapi terserempak dengan orang mabuk banyak kali tuan-tuan. Masya Allah, macam-macam yang dia buat tuan-tuan. Kita pun jadi takut, yang tak mabuk jadi takut tuan-tuan. Dia tak tahu apa yang dia buat. Baik. Itu keseluruhan daripada inti daripada hikmah yang kita nak bincangkan. Kita baca. An'amallahu 'azza wa jalla 'alal insan bi ni'amin katsirah. Allah Taala telah memberi nikmat kepada manusia dengan nikmat yang banyak. Fi muqaddimatiha, dan di antara nikmat tersebut, antara yang awal adalah ataupun yang besar ialah ni'matul 'aqli, iaitu nikmat akal fikiran. Allati mayyazahu, yang boleh membezakan dia, bahkan telah mengangkat kemuliaannya berbanding dengan haiwan. Haiwan ada otak tapi tidak ada akal. Manusia ada otak dan ada akal, tapi kalau sekiranya waktu itu akalnya tidak berfungsi, apa beza dia dengan haiwan? Akal ada. Haiwan tidak ada. Maaf, kita ada otak, haiwan ada otak. Haiwan tidak ada akal, kita rosakkan akal. Waktu itu tidak berfungsi, sama macam tak ada lah. Wa innama tastaqimu hayatul insan. Sesungguhnya kehidupan manusia itu akan berada dalam keadaan elok. Manusia itu akan terzahir keinsanannya sebagai manusia apabila akalnya dapat berfungsi dan berperanan sebagaimana yang sepatutnya. Wal muskirat, adapun perkara yang memabukkan, yang dengan minum minuman itu yang memabukkan, akan merosakkan nikmat Allah Ta'ala ini. Manusia yang minum minuman memabukkan ini, pada waktu mabuk akan kehilangan fungsi akal dan faedah akal. Fa'idha ghabat dawabitul aql, dan apabila hilang pertimbangan akal, maka terzahirlah pada waktu itu nafsunya. Begitu juga dengan syahwatnya, hawanya ataupun al-ahwa, hawa nafsunya. Dan akan berlakulah pergaduhan, akan berlakulah pertembungan, maka akan tersebarlah sebab-sebab yang bawa kepada perpecahan dan juga permusuhan. Pada waktu itu ukhuwah dan mahabbah akan hilang. Yalah, tuan-tuan sekalian.
mabuk, bila hilang akal, dia rasa nak lempang orang, dia lempang. Tak kenal isteri yang mana, tak kenal yang bukan isteri yang mana. Boleh berzina. Bila berzina, boleh jadi selepas itu berlaku pergaduhan, bawa kepada pembunuhan. Sama ada dia dibunuh ataupun dia akan bunuh orang lain. Mabuk tuan-tuan sekalian. Ada kisah kan tuan-tuan sekalian yang masyhur wallahu a'lam, tapi bukan hadis Nabi, bukan cerita, bukan juga kisah para sahabat. Jadi maknanya kisah. Kalau ada pengajaran yang baik boleh diambil, nak terima, kalau tak nak terima pun tidak apa. Iaitu kisah orang yang diuji oleh Allah Ta'ala macam mana nak buat ibadat dengan sempurna dan seronok. Dicadangkan kepadanya, kalau nak beribadah dengan sempurna dan seronok, kena buat dosa dulu. Barulah sedap nak bertaubat kepada Allah, barulah seronok buat ibadah nanti. Dia pun berfikir-fikir sorang-sorang, nak buat dosa apa, maksiat apa. Bunuh orang berkaitan dengan orang. Kita kalau berzina berkaitan dengan orang, curi berkaitan dengan orang. Lepas kali dia fikir-fikir, ada satu dosa maksiat yang tak ada kaitan dengan orang. Maknanya pendek kata ni dosa dengan Allah Ta'ala je lah. Dia pun minum arak. Bila minum arak, kemudian dia mabuk. Bila mabuk, dia berzina. Bila berzina, suami perempuan tadi maknanya datang, dia pun bunuh suami itu. Jadi tuan-tuan sekalian, arak walaupun dosanya dosa dengan Allah Ta'ala, tapi selepas itu berdosa pula dengan orang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, itu contoh. Akhirnya tuan-tuan sekalian, dia tewas dengan dosa itu. Taubat pun macam mana tuan-tuan sekalian, tak perlu buat dosa tuan-tuan sekalian. Dah memang kita ni berdosa, buat kesalahan. Jadi tak perlu guna kaedah tadi, berdosa dahulu barulah seronok, dan kita akan maknanya dapat dipanggil apa, kemanisan beribadah kepada Allah Ta'ala termasuknya. Teruskan macam biasa, tiap-tiap hari perbaiki hidup kita, tambah lagi, tambah baik. Kalau tidak khusyuk, ya khusyukkan. Apakah perkara yang membawa kepada khusyuk di dalam ibadah ataupun di dalam solat? Antaranya ialah fokus. Sebelum ni tidak fokus, maka kita usahakan fokus. Apakah perkara-perkara yang mengganggu kepada fokus? Antaranya ialah bila kita tidak rancang untuk melakukan ibadah itu di awal waktu. Asyik-asyik lambat tuan-tuan. Bila lambat tak tenang. Kita akan kejar imam supaya sempat dia rukuk, kita rukuk nak dapat rakaat. Dah termengah-mengah. Mana nak datang khusyuk sebagai contoh. Jadi hilangkan semua perkara-perkara yang merosakkan dan membawa kepada tidak khusyuk. InsyaAllah kita akan dapat khusyuk. Seterusnya, bila hilang akal ataupun pertimbangan akal membawa kepada banyak kerosakan. Pengarang kata, aku ingin tambah lagi daripada semua yang disebutkan tadi, ma fil khamri, bahawa pada arak ataupun minuman yang memabukkan itu, min soddin an zikrillah, ia boleh menghalang daripada mengingat Allah. Bukan cerita dengan manusia saja, tetapi pengarang kata memabukkan ini jadi penghalang daripada zikrullah ataupun mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan diri seseorang daripada pintu-pintu rahmatnya, dan menjauhkan seseorang daripada mendapat kelebihan Allah dan juga ihsan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu mabuk, macam mana dia nak berzikir kepada Allah? Waktu mabuk, macam mana dia nak melakukan solat? Jadi waktu dia mabuk itu, dia tak dapat rahmat Allah. Waktu dia mabuk itu tidak boleh untuk mengingat Allah. Jadi rugilah. Wa ila hadza wa dzak, dan daripada perkara ini dan itu yang kita sebutkan tadi, yushir, ini ditunjukkan menerusi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anish shalah fahal antum muntahun. Ayat 91 suratul Maidah. Sesungguhnya syaitan itu menghendaki agar berlaku permusuhan dan pergaduhan sesama kamu,
dalam hal yang berkaitan dengan arak dan juga judi, dan menghalang kamu daripada mengingat Allah, menghalang kamu daripada solat, adakah kamu masih belum mahu berhenti? Fahal antum muntahun? Kemudian dalam riwayat sebut, bila turun ayat ini, Sayyidina Umar Al-Khattab pun berkata, jawab kepada ayat ini, intahayna, intahayna. Allah Ta'ala tanya, fahal antum muntahun? Umar jawab, intahayna, intahayna. Kami berhenti, ya Allah. Kami cukup setakat ini, ya Allah. Kami cukup setakat ini. Maknanya tinggalkan terus arak. Sebab arak ini kalau ikut bagaimana pengharaman arak, dia secara berperingkat. Mula-mula sedikit, Allah sebut keburukannya lebih banyak daripada kebaikan. Kemudian ayat yang seterusnya larang jangan solat ketika kamu mabuk. Adakah kita boleh mabuk dan waktu mabuk tak payah solat? Tak, solat wajib. Jadi maknanya jangan mabuklah supaya boleh solat. Itu maksudnya. Yang ketiga, secara total, bukan waktu solat saja tidak boleh minum, tetapi semua waktu haram secara mutlak. Azan. Kita sambung sikit Bapak Selian. وهذا ما أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال. Dan ini dipertegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Hadis oleh Al Hakim fi Mustadrak ala Sahihain. Nabi kata dalam hadis ini, riwayat ini, jauhkan diri kamu daripada arak, sesuatu yang memabukkan. Fa innaha miftahu kulli syarr. Sesungguhnya minuman yang memabukkan, arak itu adalah kunci kepada semua kejahatan. Arak adalah kunci kepada segala kejahatan. Yang ini dalam Al-Hakim. Seterusnya dalam riwayat An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, yang ini daripada Uthman radhiyallahu anhu, status hadis ini mauquf. Maknanya hanya sebut daripada seorang sahabat, tak disebutkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mauquf. Tapi kita ambil perkataannya, ijtanibul khamra fa inna khaba'ith. Jauhkan diri kamu daripada arak ataupun minuman keras. Sesungguhnya minuman yang memabukkan ataupun arak itu ibu kepada segala perbuatan keji. Jadi tuan-tuan sekalian, dia punca sebenarnya dalam banyak perkara ataupun kejahatan yang lain. Macam kita sebutkan tadi, cerita orang yang nak seronok untuk beribadah, disuruh buat maksiat, dia pun pilih minum arak. Bukan setakat minum arak yang dia buat, tetapi dosa yang lain, membunuh, berzina dan seumpamanya. Baik, maksud hadis Ummul Khaba'ith ay aslu kulli syarr, iaitu asal kepada semua keburukan, wa manba'u kulli fasad, dan ia adalah punca kepada semua kerosakan. Fadzalika hiya ba'dul hikam. Maka demikian tadi yang kita sebutkan adalah sebahagian daripada hikmah-hikmah daripada pengharaman arak dan semua minuman yang memabukkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ambil apa yang ada daripada syariah kita. Perkara yang dibenarkan kita boleh buat, perkara yang dilarang maka kita berhenti dan jangan buat. Jaga ahli keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga pasangan masing-masing. Kalau anak-anak mungkin senang sikit. Kalau levelnya lebih berkuasa daripada kita, wilayahnya, contohnya suami sebagai contoh, yang ni kena cari pendekatan yang baik. Bagaimana nak bagi nasihat dan seumpamanya. Ataupun yang lebih senior daripada kita pun, kita wajib untuk menghalang kemungkaran tersebut. Nampak-nampak pasangan sebelum dia jadi ketagih, sebelum dia jadi orang yang mudmin ketagih, maka perlu diberhentikan. Sebab itu agama Islam dia bukan setakat haramkan, tetapi seterusnya. Perbahasan yang berikutnya nanti kita akan sambung
apakah hukuman yang akan dikenakan kepada orang yang minum arak? Sebagai pencegahan, Allah Ta'ala suruh kita, Allah Ta'ala bagi nyawa, contoh, kemudian kita disuruh jaga nyawa, dengan maksud kalau demam cari ubat, kalau tak sihat cari ubat supaya kita sihat. Tiba-tiba ada orang yang bunuh orang lain, maka ada hukuman akan dikenakan kepada orang yang mengambil nyawa orang lain, kerana nyawa perlu dijaga. Sekarang ini Allah bagi kita akal, disuruh kepada kita jaga akal dengan makanan dan minuman yang bagus. Allah larang kita rosakkan akal. Tapi kalau ada orang yang rosakkan akal juga dengan minum minuman yang memabukkan, maka ada hukuman yang akan dikenakan. Itu kaedah di dalam syariat Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah pada pertemuan akan datang, sekiranya umur panjang, ma yatarattabu ala syurbil muskir, apakah kesan ke atas orang yang minum minuman yang memabukkan pada sudut hukuman. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, sekiranya umur panjang dan ada kesempatan. Saya rasa cukup sekali itu pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada saya. Aku lukau lihada astagfirullahal azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.